Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang alpukat introduksi dari Vietnam. Beberapa jenis alpukat yang berasal dari Vietnam yang telah banyak dikembangkan dan dibudidayakan di sana telah masuk ke Indonesia. Mengingat iklim tropis negara kita tidak jauh berbeda dengan Vietnam, maka alpukat introduksi asal Vietnam ini sangat cocok untuk dikembangkan. Namun sebelumnya, bagi sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat Kuba. Alpukat Kuba merupakan alpukat jumbo yang sudah banyak ditanam dalam skala kebun di Vietnam. Alpukat yang memiliki berat rata-rata 700 gram sampai 1 kg ini sebenarnya alpukat asal Prancis, namun pernah menjuarai kontes alpukat di Vietnam dan akhirnya terkenal di Vietnam, sehingga banyak warga Vietnam yang membudidayakannya. Untuk wilayah Indonesia, alpukat ini sangat cocok dan mudah beradaptasi, karena alpukat jenis ini merupakan alpukat dataran rendah yang sangat toleran terhadap cuaca panas dan kering. Buah alpukat Kuba ini memiliki fase pematangan yang dapat terlihat dari warna kulitnya, yakni pada saat buah matang, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi merah keunguan, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui buah yang siap dikonsumsi. Alpukat Boot 7. Alpukat Boot 7 merupakan alpukat dataran rendah yang cocok untuk dikebunkan di Indonesia. Habitat aslinya berada pada elevasi 200 meter di atas permukaan laut dan sangat sesuai dengan iklim tropis di negara kita. Jenis boot ini di Vietnam sudah banyak dikebunkan secara luas dalam skala industri besar, karena produktivitasnya yang sangat bagus. Meskipun ukuran buah rata-rata 300 gram, tetapi bentuk dan ukurannya seragam. Berbentuk bulat bola dengan warna kulit mengkilap yang besarnya sama.
Di Indonesia, alpukat ini mungkin akan bersaing dengan alpukat Mickey karena kualitasnya sudah teruji dan terbukti. Sementara di dunia peralpukatan internasional, alpukat Wood ini sudah memasuki pasar ekspor dan mengambil tempat untuk bersaing dengan alpukat Reed. Alpukat Hongok. Alpukat Hongok adalah varietas alpukat jumbo asal Vietnam yang memiliki daging buah sangat cantik. Warna daging buahnya kuning kemerahan. Bahkan di bagian sekitar biji terlihat gradasi warna merah yang sangat eksotis. Alpukat jenis ini sangat genjah, bahkan mampu berbuah di dalam pot. Sehingga jenis ini cocok untuk dijadikan tanaman penghias di halaman rumah. Di negara Vietnam, sudah banyak pekebun alpukat yang menanam alpukat ini dalam jumlah yang besar pada daerah perbukitan di dataran rendah. Alpukat Bokong Ten. Alpukat Bokong Ten merupakan salah satu varietas unggul yang banyak dikebunkan di Provinsi Dong Nai, Vietnam bagian Tenggara. Meskipun di sana ditanam di dataran tinggi, tetapi jenis alpukat ini memiliki tingkat adaptasi yang bagus. Di Indonesia, alpukat ini bisa tumbuh subur pada elevasi 500 meter di atas permukaan laut. Alpukat Bokong Ten sangat cocok untuk dikoleksi karena keunggulan buahnya yang memiliki rasa sangat enak dengan tampilan daging yang kuning keemasan. Selain itu, ukuran buahnya juga besar dan jumbo.
alpukat Tan Beach. Alpukat Tan Beach merupakan alpukat yang dapat berbuah sepanjang tahun. Di negara asalnya, alpukat jenis ini mampu berbuah 3 kali dalam setahun saat ditanam di dataran rendah. Selain buahnya yang berbentuk oval dan berukuran jumbo, buah alpukat Tan Beach memiliki fase pematangan yang dapat diketahui dengan melihat warna kulitnya. Hampir sama seperti alpukat Kuba, alpukat Tan Beach berubah keunguan saat sudah matang. Alpukat jenis ini memiliki daun yang besar dan tajuk pohon yang melebar ke samping, sehingga menjadikan tanaman alpukat jenis ini mudah beradaptasi di berbagai lokasi dan ketinggian.